Hai guys, jumpa lagi bareng aku Cica Felicia di Cica Diary. Di video kali ini aku mau menjawab semua pertanyaan kalian yang sudah masuk mulai dari DM Instagram atau dari komen. Kak, bagaimana sih cara pembuatan kandang beserta modalnya untuk 1000 ekor? Jadi untuk pemula ya guys, biasanya kalau untuk pemula dimulai dari 1000 ekor dulu. Nah, buat kalian yang ingin membuka peternakan ayam petelur, persiapan apa aja sih yang diperlukan? Kalian bisa simak berikut ini. Yang pertama sudah pasti lokasi ya guys. Jadi harus ada lokasi yang bagus, yang tepat untuk buka peternakan ayam petelur. Ya, yang pertama jauh dari pemukiman, karena harus ada jarak beberapa kilometer dari pemukiman warga. Kemudian dekat jalan atau adanya infrastruktur jalan. Terdapat air, sumur atau PDAM, dan juga terdapat sumber listrik. Dan juga perhatikan kontur tanah, apakah tanah itu keras atau padat atau tanah gambut, karena akan berpengaruh pada konstruksi kandang. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya. Yang terakhir, perhatikan ketinggian lokasi. Jika lebih tinggi di atas ketinggian amati, dan juga lebih rendah pastikan lokasi tidak banjir. Dan jika kita sudah memenuhi semua kriteria untuk lokasi, kita bisa lanjut untuk melakukan pembangunan kandang. Jadi untuk kandang 1000 ekor kita desain seperti ini dengan panjang kali lebar dan tinggi. Nanti akan aku jelaskan ya. Ini kalian bisa lihat untuk kita menggunakan kandang baterai dengan panjang kali lebar kali tinggi 36 meter dikali 2,5 meter dikali 6 meter. Dan di sini kalian bisa lihat untuk tinggi dari tanah ke panggung ya 100 cm, dan ini untuk kapasitas 1044 ekor. Untuk poin selanjutnya yaitu estimasi biaya. Di sini akan ada biaya tanah. Jika kalian sewa, maka biaya sewa menjadi biaya operasional. Dan jika kalian punya tanah sendiri atau punya orang tua atau punya tanah yang tidak terpakai yang cocok untuk peternakan ayam petelur, kalian bisa gunakan karena akan mengurangi biaya operasional. Dan selanjutnya akan ada biaya bangunan untuk pondasi dan cor. Poin selanjutnya akan ada biaya kandang baterai, di mana kita membutuhkan 174 baterai per baterai isi 6 ekor dengan panjang 120 cm dengan biaya 220.000 lengkap dengan nipple, tempat makan atau paralon plus biaya pemasangan. Jadi kalian bisa panggil tukang atau borongan ya. Biasanya dari pabrik itu ada informasi orang buat kandang baterai. Dan total kandang baterai dari 1044 ekor kalian bisa cek di sini, 220.000 dikali 174 totalnya 38.280.000. Selanjutnya untuk biaya pullet atau ayam petelur, dan di sini kalian bisa mencari harga termurah ya, biasanya sekitaran 4.300 sampai 4.500 di usia 1 minggu. Dan yang kita butuhkan biasanya untuk peternak ayam petelur itu kita butuh usia 16 minggu untuk masuk ke dalam kandang. Untuk harganya kalian bisa kalikan aja 4.500 dikali 16 minggu dikali 1044 ekor di harga Rp75.168.000. Untuk biaya berikutnya yaitu kita butuhkan biaya pemeliharaan, di mana pada saat usia 16 minggu ke puncak 24 minggu membutuhkan waktu 8 minggu hingga kita peternak bisa membeli pakan sendiri. Jadi di sini kita sudah tidak mengeluarkan biaya lagi ya. Dan masih ada biaya sebagai berikut. Untuk usia 16 minggu biaya pakan per hari sebesar 70 gram per ekor per hari. Maka 70 gram kita kalikan 1044 ekor dikali Rp8.700, jadi Rp609.000 per hari. Jadi ini untuk pakan setiap harinya ya. Nah, untuk estimasi biaya pakan 7 hari kita kalikan saja 609.000 kita kali 7 yaitu Rp4.263.000 dan seterusnya hingga 24 minggu. Dan untuk biaya selanjutnya di sini ada vitamin, kita anggarkan Rp1.500.000. Ini sudah biaya penyuntikan dan juga vitaminnya. Kemudian kita masuk ke biaya operasional. Di sini kita butuhkan listrik dan juga air Rp500.000 dan juga gaji karyawan 1.000.000.
Rp1.750.000. Ini kalian bisa pakai karyawan atau bisa dikerjakan sendiri ya, sehematnya kalian karena masih kapasitas kecil. Dan total biaya semua di sini untuk kapasitas 1.044 ekor, 300 juta, ini tanah milik pribadi bukan sewa ya guys. Oke guys, thank you for watching. Buat kalian yang ada pertanyaan, kalian bisa DM aja di Instagram Cica Felicia atau di Valley Farm. Jadi untuk biaya 300 juta ini disesuaikan dengan harga bahan dan juga bangunan atau harga pemborong, harga tukang di wilayah kalian masing-masing. See you, bye-bye.